pengungkapan kasus hasil dari yang sampaikan Pak Omarin tadi lah, kegiatan kepolisian ditingkatkan di pelabuhan Lotoni sebagai kegiatan seaport interdiction. Bagaimana mungkin rekan-rekan telah ketahui bahwa pelabuhan dari Lotoni ke Merak menjadi jalur utama transportasi narkotika, narkoba dari Sumatera sebagai pintu masuk, baik yang dari Aceh, dari wilayah Sumatera Utara, Riau, dan Jambi. Atau mungkin juga ada pintu-pintu lain, pelabuhan rakyat yang tidak dapat diawasi secara maksimal oleh otoritas negara. Jadi kami memutuskan melakukan kegiatan rutin yang tingkatkan, bekerjasama dengan Diksatwa Bahar Kampori. Kami melibatkan anjing pelacak ya, dalam mendeteksi kendaraan maupun orang yang melintas yang kami duga membawa barang terlarang narkoba. Kami berhasil menyita totalnya itu 3.450 gram ya, sabu, barang bukti sabu atau metamfetamin.